Yang pertama, saran saya karena gaya bebas maupun kupu-kupu termasuk high impact, maka jangan lupa kita harus melakukan pemanasan. Intinya pemanasan itu adalah meregangkan otot yang mana kira-kira nanti akan dipakai. Jadi yang jelas pasti dari seluruh otot tangan, kemudian otot kaki juga, kemudian leher juga ya. Stretchingnya bisa kita mulai dengan meluruskan tangan ke atas. Jadi bagusnya kita melakukan stretching ini agar otot tidak mudah cedera. Lakukan masing-masing posisi dalam waktu kira-kira 16 detik. Lalu cari pegangan untuk menarik otot sebelah sini. Lalu untuk otot kaki yang perlu diperhatikan, tarik otot paha dengan cara menarik sebelah sini. Sejauh mungkin kalau bisa. Kemudian tarik otot betis. Caranya tempelkan telapak di lantai, lalu tarik maju kaki, pangkal kaki. Rasakan bahwa otot betis tertarik. Salah.